Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia rahayu sagung dumadi. Tahun 1348 adalah hari lahirnya Prabu Niskala Wastu Kancana atau Anggalarang atau Wangistuta yang lahir di Galuh Kawali, Ciamis. Niskala Wastu Kancana adalah raja dari kerajaan Sunda Galuh yang bersatu yang memerintah antara tahun 1371 hingga 1475, yang sebelumnya didahului oleh pamannya Prabu Guru Mangkubumi Bunisora Surodipati atau Prabu Guru Jampang tahun 1357 sampai 1371 yang menggantikan pemerintahan kakaknya, yaitu ayahnya Wastu Kancana, Maharaja Lingga Buana yang gugur di Palagan Bubat. Pada waktu itu, Niskala Wastu Kancana masih berusia 9 tahun. Dia sudah menerima kehilangan ayahandanya, yaitu Prabu Lingga Buana, bersama keluarganya, ibunya, dan kakaknya Diah Pitaloka Citaresmi yang lahir pada tahun 1339 harus ikut gugur bersama ayahnya di Bubat pada hari Selasa Wage tanggal 4 September 1357. Setelah mulai remaja, Wastu Kancana kemudian melanglang buana ke daerah Lampung yang waktu itu masih dalam pengaruh kerajaan Sunda. Dan dari Lampung ini ia kemudian menikah dengan putri Raja Lampung yang bernama Lara Sarkati dan kemudian menjadi prameswari pertamanya. Ketika ia diangkat menjadi raja pada tahun 1371 di usianya yang ke-23 tahun. Dari perkawinannya tersebut, ia kemudian mempunyai anak yang bernama Sang Haliwungan yang di kemudian hari menjadi Raja Sunda di Pakuan dengan gelar Prabu Susuk Tunggal. Lalu ia menikah dengan anak pamannya, yaitu Bunisora, dengan Dewi Mayang Sari. Niskala Wastu Kancana mempunyai 4 orang putra, yang sulung bernama Ningrat Kancana yang naik tahta di Kawali Galuh, yang bergelar Prabu Dewa Niskala, yang berkuasa di timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipamali. Yang kedua, Surawijaya. Yang ketiga, Gedeng Sindang Kasih. Dan yang keempat, Gedeng Tapak. Mahaprabu Niskala Wastu Kancana banyak dibimbing tentang masalah kenegaraan oleh pamannya Sang Bunisora, sehingga ia tumbuh menjadi orang yang bijaksana dan banyak disukai oleh masyarakat. Kepada Sang Bunisora, pamannya yang terkenal ketaatannya terhadap agama, sehingga Bunisora dikenal pula sebagai Raja Resi.
penulis cerita Parahyangan memberi gelar Satmata, yakni gelar keagamaan tingkat kelima dari 7 tingkat keagamaan yang dianut penguasa Sunda waktu itu. Menurut naskah Kropak 630, tingkat batin manusia dalam keagamaan di Sunda, yang pertama acara, adiguna, gurugama, tuhagama, satmata, suraloka, dan nirawerah. Satmata adalah tingkat kelima, merupakan tahap tingkat tertinggi bagi seorang yang masih ingin mencampuri urusan duniawi. Setelah mencapai tingkat keenam yaitu suraloka, orang sudah sinis terhadap kehidupan umum. Pada tingkatan ketujuh nirawerah, padamlah segala hasrat dan nafsu. Seluruh hidupnya pasrah kepada Hyang Batara Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa. Prabu Niskala Wastu Kancana menggantikan posisi Prabu Bunisora yaitu pamannya sendiri pada usia 23 tahun. Dengan gelar Maha Prabu Niskala Wastu Kancana atau Prabu Resi Buana Tunggadewata. Dalam naskah yang paling muda, ia disebut Prabu Lingga Wastu Putra Prabu Lingga Hyang. Tulisan dalam Carita Parahyangan dikatakan, Ayak Dei Putra Prabu Kasohor Narana Nyaeta Prabu Niskala Wastu Kancana Nutilem di Nusalarang Gunung Wanakusuma Lawasna jadi ratu 104 tahun lantaran hale ngajalankeun agama nagara gemah ripah sanajan umurna ngora keneh tingkah lakuna saperti nunges rea luangna lantaran ratu eleh kusat mata nurut kanu ngasuh Hyang Bunisora nu hilang di gegeromas batara guru di jampang sakitu nu diturutku nu ngeureuh lemah cai batara guru di jampang teh nyaeta nyeun makuta sang Hyang pake waktu nu boga hak diangkat jadi ratu benang kuru cileuh kental pejit ngabakti ka dewata nu dituladana oge makuta anggun sang Hyang Indra sakitu sugan aya nu dek nurutan nya eta lampah nu hilang ka nusalarang daek eleh kusak mata mana dina jaman eta mah daek eleh kunu ngasuh mana sesepuh kampung ngeunah dahar sang resi tengkrem dina ngajalankeun pelaturan karsianana ngamalkeun purbatitisti purbajati dukun-dukun kalawan tengkrem ngayakeun perjanjian-perjanjian make aturan anu patali jeung kahirupan ngabagi-bagi leuweung jeung sakulilingna kunu leutik boh kunu gede moal aya karewelanana para bajo ngarasa aman lalayaran nurutkeun palaturan ratu cai cahaya angin langit taneuh ngarasa senang aya dina genggaman pangayoman jagat mukuhan angger-angger raja ngadeg di Sang Hyang Linggawesi puasa muja kaya wates wangena sang wiku kalawan ajen ngajalankeun angger-angger dewa ngamalkeun Sang Hyang Watangageung kulantaran kayakinan ngecagkeun kalungguhanana Sang Mahaprabu Niskala Wastu Kancana memerintah di Kerajaan Sunda kurang lebih selama 103 tahun 6 bulan lebih 15 hari sekitar tahun 1371 sampai 1475 Masehi. Ia wafat pada usia 126 tahun. Dan ia masih sempat mendengar Majapahit dilanda perang Paregreg akibat perebutan tahta di antara keturunan Prabu Hayam Wuruk yang terjadi pada tahun 1453 sampai 1456 Masehi. Akibatnya selama 3 tahun Majapahit tidak mempunyai raja. Di saat Majapahit sedang dilanda kerusuhan, ia sedang menikmati ketenangan dan kedamaian pemerintahannya sambil tak henti-hentinya bertirakat dan beribadah.
Bratasya Puja Tanpalum.